الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم Kita dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasul anil khamri daripada tentang masalah arak tutakhadhu khalla, yang dijadikan cuka ataupun ada usaha menjadikannya cuka oleh manusia. Faqala la, Nabi kata tak, maksudnya tak boleh. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Kita dah sebut dah kesimpulan yang dibuat oleh sebahagian ulama, bahawasanya kalau sekiranya arak ataupun perubahan arak kepada cuka dibuat atas usaha manusia, maka najis dan juga haram. Syafi'i, antaranya mazhab Syafi'i yang tak membenarkan. Bahkan majoriti menyatakan bahawasanya kalau ada campur tangan orang, maka dia kira najis. Dan kalau sekiranya kalau ianya berubah disebabkan cuaca, disebabkan perubahan secara semula jadi, maka hak tu jadi suci dan halal lah. Daripada hadis ni, maka sebahagian para ulama' membincangkan tentang masalah taharatu al-khilaf di kalangan perselisihan pandangan para ulama tentang masalah fi taharatin najasah, dalam sesuatu najis yang bertukar menjadi bersih ataupun suci dengan cara bil istihalah, dengan cara al-istihalah. Al-istihalah, perubahan daripada perkara itu najis berubah kepada suatu bentuk dan sifat yang lain, seperti disebutkan tentang masalah istihalah. Sesungguhnya arak ataupun khinzir ataupun selain daripada keduanya minan najasat, daripada benda-benda yang najis, idza istihala, kalau dia berubah istihala kedua-duanya ataupun selain daripadanya, istihalatan kamilatan, perubahan yang sempurna, maksudnya dia bertukar daripada najis tersebut istihala dalam bentuk yang totally tukar, an tabiatiha, daripada tabiatnya, wa haqiqatihima, antabi'atihima, iaitu daripada, dirujuk kepada arak yang babi tadi lah. Fa'innal khamra wal khinzir, sebenarnya babi dan arak itu kalau sekiranya dia berubah secara taman, secara penuh kamilatan, secara tabiatnya, secara hakikatnya, bihai sara maddatan ukhra, dalam erti kata dia berubah kepada bentuk yang lain terus, 100% dah jadi bentuk yang lain. Mughayarah walam yabqa lahuma ayi athar, dan tak tinggal lah dengan bila dia berubah jadi benda yang baru tu, dah tak ada asar, dah tak ada kesan dah hak yang lama dah, maksudnya dah memang totally dah jadi transform ke benda yang lain. Falladhi alaihi al-akthar min ahli al-ilmi, maka di kalangan para ulama banyaknya, ramainya menyatakan taharatuhuma, maka menjadi suci kedua-duanya. Wa yatahuma, dan diberikan kepada keduanya itu hukum apa yang dia berubah kepadanya lah, maksudnya daripada najis asalnya haram
dia berubah kepada suatu bentuk yang baru, yang bentuk yang dirubah itu dah tak ada dah sifat-sifat dan tabiat najis awal. Dia jadi suatu bentuk yang baru, dah tak bentuk yang asal dah. Bahkan banyak di kalangan ulama yang menghukumkan kepada bentuk yang berubah itulah. Maksudnya berubah pada bentuk yang lain, maka ulama hukum kepada benda yang baru itulah. Kalau benda yang baru tu dah tak ada nama lagi najis yang dibawa, ataupun tak nama lagi dah babi dan tak nama lagi dah arak dah, maka dia hukum benda yang baru tu lah suci. Faham tak? Ikhtalaf al-ulama'u. Perfium. Ikhtalaf al-ulama' fil a'yan. النجسة إذا استحالت حتى صارت أعيانا أخرى طيبة. Ulama khilaf dalam masalah al-a'yan, itu perkara-perkara al-a'yan, benda-benda yang najis, إذا استحالت, apabila dia berubah, حتى صارت أعيانا أخرى, sampai dah jadi bentuk yang baru, طيبة, baik pula tu, okay. فذهب الشافعية والحنابلة, maka syafi'iyah dan hanabilah, fil masyhur, dalam pandangan yang masyhur, anhum, ila adami taharatihima wa anastihalatiha la tughayyir min hukmi najasatiha syai'an. Maka dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang masyhur daripada mereka bahawasanya tidak bersih juga walaupun dah berubah. Dia water dan yang umpama-umpama yang lainlah, ubat dan sebagainya kan. So kalau di fazhab Syafi'iyah wal Hanabilah, sebahagian Syafi'i ataupun Syafi'i Hanabilah yang masyhur daripada mereka, tak berubahlah. Najis tetap najis. Haram tetap haram. La tughayyir min hukmi najasati syai'an, dah tak berubah hukum kenajisannya sikit pun, illa al-khamra, melainkan arak, idza takhallalat, apabila dia telah berubah binafsiha dengan sendirinya, fa innaha Baulah pada ketika itu suci dengan cara istihalah. Kenapa? Kerana hadis. Kerana hadis cerita tentang arak yang telah bertukar menjadi cuka, takhallalat atau takhlil, maka dengan binafsiha berubah dengan sendirinya, maka dia jadi suci. Sehingga ke satu time dan sebagainya, dia boleh jadi cuka lah. Lianna sebab, kerana sebab kenajisannya, wasful iskar waqad zala bi khilafi ghairiha min al-a'yanin najisah li'ainih. Kenapa arak boleh? Kerana arak itu najisnya itu pada sifat iskarnya itu, kenajisannya itu pada memabukkan itu, al-iskar. Waqad zala bi khilafi ghairiha, dan bila dia jadi cuka, maka benda mabuk tadi dah hilanglah. Hilang, maka tidak seumpama benda yang lain, dia kata. Tak seumpama benda najis yang lain. Kalau arak dia berubah, maka dah tak jadi mabuk dah. Tapi kalau benda yang lain ni najisnya, tetap najis lah. Dadah. Jauhilah najis dadah. Kama istadallu aidan ala najasati al-a'yan wa inna istahalat binah. Sama juga seperti kenajisan al-a'yan, sebahagian benda wa inna istahalat binahyi sallallahu alaihi wasallam an akli jalalah wa albaniha, antara dalil yang digunakan oleh kerana Nabi melarang memakan jalalah, al-jalalah wa albaniha, dan susu jalalah. Jalalah ni apa? Jalalah ni haiwan yang makan benda kotor. Haiwan yang makan benda kotor, maka Nabi tak bagi makan dan Nabi tak bagi minum susu dia. Datang dengan asar para sahabat di kuarantin. Di kuarantin bagi minum mineral water lah. Di kuarantin bagi makan yang bersih-bersih dulu. Dah lepas 3 hari atau 4 hari, seminggu dan sebagainya, baru boleh makan. Contoh, arnab makan tai. Contoh, arnab makan tai, ikan keli. Mungkin ikan keli makan babi. Dulu ada isu ikan keli tu kan?
yang dibagi makan pot-pot babi dan sebagainya. Apa hukumnya? Haram katanya. Kan? Ikan keli tu makan babi, maka haram lah. Ikan keli tu tak berdosa sikit pun. Kan? Dia tidak ada satu taklifan. Suka tiapa lah dia nak makan pun. Yang kita pula makan ikan keli, bukan makan babi. Kan? Tinggal lagi boleh jadi masuklah, bolehlah nak kiyah kepada jalalah tu. Jalalah haiwan-haiwan yang makan kotoran. Maka bila dia makan kotoran, Nabi tak bagi makan jalalah ni. Lepas dah di kuarantin dan 3 hari atau seminggu, tak ada tempoh yang tetap, ikutlah nak seminggu ke dan sebagainya, bagi dia makan yang elok-elok, yang bersih-bersih, bagi dia minum banyak. Maka pada ketika itu bolehlah makan al-jalalah wal-baniha. Ha? Ha, kalau kita tak nampak dan sebagainya, sembelih je lah, makan je, jangan banyak tanya kan. Yang mana tak tahu, makan saja. Al-Ahnaf wal-Malikiyah. Al-Ahnaf wal-Malikiyah fil masyhuru, yang masyhur di kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Min mazhabihim ila taharatiha, adalah suci. Apabila benda ain najis tadi tu, ataupun benda al-ayan al-najisah, ayan, benda-benda yang najis, yang telah pun berubah bentuknya dari proses istihalah tadi tu, maka yang masyhur di kalangan mazhab Ahnaf dan Maliki, suci. Ya'ni taharatul ayan al-najisah bil-istihalah, iaitu sucinya suatu bentuk, suatu benda yang najis dengan istihalah, dengan berubahnya bentuk tersebut. Wa qalu inna syar'a rattaba wasfan najasa ala haqiqah wal haqiqatu tantafi bintifai ba'di ajza'i mafhumiha fa kaifa idhan tafat ajza'uha bil kulliyah. Kerana syara' menyatakan bahawasanya wasfun najasa, sifat najis tersebut, ala haqiqah, atas hakikatnya benda tu najis, iaitu benda tu dikatakan najis hakikatnya. Wal haqiqatu tantafi bintifai ba'di ajza'i mafhumiha, dan sesuatu hakikat itu akan ternafi hakikat itu kalau sekiranya sebahagian telah pun terpisah daripadanya. Maksudnya suatu benda itu hakikatnya, kalau kita kata ini cawan, cawan lah. Tapi kalau kita baling kat dinding dah pecah cawan ni, kita ambil tangkai je. Kan, baling ke dinding pecah dah mak ni. Ambil tangkai je, orang panggil cawan ke tak? Tak lah kan? Ha? Tangkai cawan, tapi orang tak kata bawa cawan, orang bawa tangkai. Tak ada. Kan? Orang kata kalau bawa cawan, bawa cawan lah. Tapi kalau bawa tangkai cawan, apa hal kau ni? Aku minta cawan. Kan? Maksudnya, secara hakikatnya sesuatu bentuk, sesuatu benda tu hakikatnya, kalau kita kata ni lah bendanya, tapi kalau ada dipotong-potong dan dibelah dua dan sebagainya, sehingga kalau ditunjukkan separuh daripadanya, orang tak panggil dah hakikat benda tu dah. Maka dia kata wasfun najasah, was sifat kenajisan yang ada pada satu hakikat. Maka kalau dah sekiranya separuh juzuknya telah pun tak dinamakan najis, maka apatah lagi kalau dikata faikai faizan tafat ajza'uha bil kulliyah. Apatah lagi kalau sekiranya benda yang asalnya najis tadi dah berubah, dah tak bentuk najis dah, dah orang tak panggil najis dah. Faham tak? Ya, kena faham tu dulu. Nak bagi contoh dah jawan. Lida fa'inna nakhul in contohnya akan datanglah. Contohnya seperti yang dah ditanya yang lepas. Apa soalan? Makanan yang dicampur dengan wine, babi yang asalnya babi diambil daripadanya, kemudian dah diproses dah tak nama babi dah. So benda-benda yang asalnya najis, seperti dikata arak tadi tu, arak dikatakan najis itu dengan sifatnya memabukkan. Kalau dah benda tu dah tak ada sifat memabukkan, tak nama arak dah lah. Dia tak nama arak dah lah. Yang dinamakan arak secara hakikatnya, maksudnya benda ni secara hakikatnya minum mabuk. Tapi kalau dah benda ni minum dah tak mabuk-mabuk, tonggin lah banyak mana pun,
kan? Dia tak nama arak dah. Walaupun nampak macam butir arak. Sparkling kat shopping complex tu kan. Walaupun ada label arak. Sebab label arak tu label saja. Mana tu dia ambil butir arak tu buah air kosong. So itu contoh-contohnya. Kita kata tadi Syafi'iyah wal Hanabilah kata tak boleh, walaupun dah ditukar kepada satu bentuk yang baru, tetaplah bentuk tu najis sebab asalnya tu najis. Berbeza dengan arak tadi, sebabkan arak tadi tu ada beza sikit tu lah disebabkan tadi tu contoh, walaupun ditambah lagi sebab Nabi dah sebut dah tentang masalah cuka, tapi bab lain Nabi tak sebut. Adapun yang Ahnaf dengan Malikiyah, sebahagian yang masyhur di kalangan mereka ini, menghujahkan bahasa yang dipanggil najis itu secara hakikatnya benda itulah. Dan kalau sekiranya dah berubah ke benda tu dah tak dipanggil najis lagi dah, maka dah tak nama najis dah lah. Maka bila dah tak nama najis, tak bawa sifat najis, maka dia suci lah. Okay, tu asas dia. Lidha fa inna naqul inna kullama istahala min ayanin najasat wa intaqala ila haqiqatin mughayyarah lil asl najis intiqalan tamman. Maka sebab itu dikatakan bahawasanya satu benda yang ayan an najasat, satu benda ayin najis yang telah pun intaqala ila haqiqatihi mughayyarah, hakikatnya telah pun berubah kepada asal, daripada asal najis tadi kepada satu bentuk yang baru secara sempurna, dah tak panggil najis dah, bentuk yang lain, fa innahu, maka dia menjadi halalan, menjadi halal, jaiz isti'mal, harus menggunakannya, ala ma zahaba ilaihi al-aksar, dan itu disebut oleh banyak para ulama, wa sawwabahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan disawabkan, disokong ataupun disahihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala anhu. الخمرة التي تختلط بغيرها من الأشياء بحيث تستحلها. Satu lagi istilah apa nama tadi istihalah, satu lagi ada yang ulama guna istihlak, al-istihlak. Al-istihlak asal perkataan halak. Halak maksudnya hancur, habis. Istihlak hilang, itu maksud istihlak. Istihlak an takhlata, bercampur al-ainin najasa bighairiha, ataupun bercampur satu ain bighairiha bihaif, kata dia tufqid sifatuha wa khasaisuha al-maqsuda fatakunu kal halika wa illam tadhhabu tamaman. Dia kata kalau sekiranya bercampur ain tersebut dengan sesuatu bentuk yang baru yang menyebabkan hilang sifatnya dan khasaisnya, iaitu sifat-sifat dan keistimewaan yang dimaksudkan dengan benda itu, maka dia itu nama istihlak. Istihlak maksudnya benda ain tersebut bila bercampur dengan something yang lain yang menyebabkan hilang dah sifatnya dan khasaisnya dah tak ada dah apa semua, maka hak tu dinamakan istihlak. Seperti yang ditanyakan kepada kita tentang masalah arak tadi tu. Arak yang dicampur dalam makanan, kemudian dia terbakar dan dia bakar, kemudian hilang ain, sifat arak tersebut hilang, dah tak ada apa dah, mabuk pidak apa pidak dah tak ada dah, maka hukumnya harus, maka hukumnya harus al-istihlak, dipanggil al-istihlak. Wada'at al-kuhul qabla at-tabkh, ataupun meletakkan arak sebelum masak, kemudian apabila dimasak, tabakharat, dia terbakar dengan sebab api ataupun kepanasan, bila dimasak tu panas dia terbakar, kemudian dia hilang. Itu yang masuk wine tu. Wine. Okay. So bila dimasak dia bubuh wine, kan? Arak lah, dia bubuh arak, kemudian arak tersebut terbakar. Dimasak sebagainya, terbakar. Habisnya api tu, maksudnya habis lah alkohol tu. Yang dia terbakar tu disebabkan alkohol tu. So bila terbakar, bila dah habis api tu, maksudnya alkohol dah habis, tak ada alkohol dah. Maka di situ perbahasannya dipanggil al-istihlak.
الخمر التي تختلط بغيرها من الأشياء بحيث تستهلك الخمر في المخلوط ولا يبقى لها أي أثر فيجوز أكل وشرب ما استهلكت فيه. Arak yang bercampur dengan selain daripadanya, daripada al-asyak min al-asyak, benda-benda yang lain, bihais, dalam bentuk dia telah pun hilang, tastahlik, habis dah melenyap. Al-khamra fil makhlut, habis arak tu melenyap dalam hak yang telah dicampurkan itu. Wala yabqalaha ai athar, dan tidak tinggal lagi apa-apa kesan. Fayajuzu, maka boleh makan dan boleh minum apa yang telah pun hilang daripadanya itu. أن المطعوم والمشروبات المختلط بالخمر لها حالتان. Makanan dan minuman yang bercampur dengan arak ni ada dua keadaan. Pertama, أن تستهلك الخمر في الطعام أو الشرب أو الشرب وتتلاشى به بحيث تذهب عينها ولا يظهر لها أي أثر. Iaitu apabila arak yang dimasukkan dalam makanan tadi tu habis hilang, تستهلك habis hilang tadi tu, ataupun ayushurb, ataupun dalam kuah, ataupun minuman dan sebagainya. Wa tatala syabihi, iaitu apabila hilang airnya dan tidak zahir lagi kesannya dalam mashrub, dalam air, ataupun dalam minuman, ataupun dalam sup. Min launin, ataupun color, ataupun ta'am, rasa, ataupun raihah, ataupun bau. Fahazihi la haraj, maka dalam keadaan ini tidak mengapa untuk makan dan minum secara mutlak. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, la waqa'il khamra fi ma'in wastahalat ثم شربها الشارب لم يكن شارب للخمر ولم يجب عليه حد الخمر. Kalau la waqa' al-khamr, kalau la arak termasuk fi ma'in, dalam sesuatu air, wastahalat, dan berubah, wastahalat, hilang ataupun berubah, summa, kemudian minum orang oleh orang yang minumnya, lam yakun syarib lil-khamr, yang dia itu tidaklah minum arak, walam yajib alaihi al-had, maka tidaklah wajib kenakan had atasnya. Illam yaqif syai'an min ta'miha wa launiha wa rihiha, dan kalau sekiranya wa illam yabqa, kalau sekiranya tidak ada tinggal lagi rasanya, kalanya, apa nama, rihnya, baunya. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala an. Walaupun ini khilaf lah, sebahagian tetap tak boleh jugalah, kan, sebab telah pun mencampurkan benda yang haram. Hak ni campur hilang, hak ni campur hilang, dan tak ada lagi dah kesan, dan tak ada lagi dah benda tu, tak ada kesan langsung, bau, kala, rasa pun apa pun tak ada dah. Ada yang kedua, dia masuk dalam makanan dan minuman tapi kekal dalam tu, dia tak hilang dan dia tidak terbakar dan tidak ada apa benda tu, dia bercampur kemudian dia jadi kuah, ada kesan dan sebagainya, maka hak tu haram lah, hak tu jelas lah, hak tu haram. Ha? Entah le. Macam mana nak tahu hilang tak hilang? Aku pun tak tahu. Ha? Alright. Saya nak sampaikan itulah nanti. Kesimpulan yang akhir nak cakap yang tu. Ah, sat gitulah. Macam mana nak tahu? Aku pun tak tahu. Hak ni kena tanya pakar pemakanan ataupun orang yang bagi tahu kat kita lah. Orang yang bagi tahu hak ni, chef-chef yang masak dan sebagainya, ahli masakan dan sebagainya, hak yang bagi tahu tentang arak tadi tu. So arak yang dimasukkan dalam bekas ni, dia terbakar dan dibakar, kemudian lepas dah habis tu, maksudnya arak tu dah tak ada dah. Memang dah tak ada kesan. Toruk lah banyak mana pun, seperiuk kan, dua periuk kan, memang tak tak mabuk pun. Aha, kesannya maksud dah tak ada kesan arak dah, tak nama arak dah, dalam tu dah tak ada kesan dah, kalau minum kau tak mabuk dah. So hak ni mungkin juga bergantung juga kepada pandangan yang memang pakar dalam bab ni lah. Maksudnya dah memang dia tu tahu bahasanya dalam tu memang dah tak ada dah, kalau minum banyak mana pun dia tahu memang tak mabuk dah. Okay, boleh pakai pandangan dia. Ha, hak ni yang tahulah, tapi kita yang tak pernah reti ni, ha, janganlah, jangan tanya saya, saya tak tahu. Kita bagi tahu hukum yang ulama bincang je. Secara asasnya, kalau dah dimasuk tabakharat, terbakar tadi tu, maka dah hilang asar, dah tak ada dah kesan arak tadi, laun ke rih ke apa semua, dah tak ada lah apa semua, maka hak ni hukumnya halal. Hukumnya halal kerana dah tak ada dah apa benda yang haram tadi tu, dari bentuk istihalah tadi tu, sebab berubah tadi, berubah.
So dia telah berubah bentuk dan dah tak ada dah kesan najis yang asal tu. So hak ni yang beritahu kat kita, orang yang masak jugalah kan. Kita tak tahulah kan, orang yang masak. Kalau dia bohong, bohonglah dia. Yang kedua tadi tu bentuknya, kalau sekiranya bubuh dalam tu dan tak ada pun bakar atau tak masak, dia bubuh buat kuah ke apa ke, ini memang jelas lah. Hak ni jelas. Yang tadi tu dalam konsep yang bila dia biasanya masak daging, laham. Biasa dia bubuh dekat daging, laham. So bila bubuh kat daging tu, dia tak, I tak tahulah sebab apa. I pun dulu tak ingat dah. Dah lupa dah chef tu kata untuk apa. Dia terbakar dan sebagainya. Okay, itu satu ni hukum. Belum bincang yang kesimpulannya ya. Hak ni hukum yang ulama' beritahu. Walaupun macam kita sebutkan tadi tu, maka mazhab Syafi'i dan sebagainya tak boleh lah. Melainkan kalau betul dekat arak tu diambil tu cuka, okey lah kan. Hak tu no problem. Tapi hak ni diambil arak. Ada hadis daripada Abu Darda yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ja'at an Abi Darda, datang daripada Abi Darda, afi al-murri yaj'alu fihi al-khamar. Al-murri ni macam kita panggil jeruk lah, ataupun benda yang masam. Al-murri yang yaj'alu fihi al-khamar, yang dicampur di dalamnya arak. Qala la ba'sa bihi, dia kata la ba'sa bihi, tidak mengapa. Zabhu syams wal milih, kerana dia telah disembelih oleh matahari dan juga garam. Perkataan sembelih bukan sembelih, maksudnya dia telah dirubah, dia bertukar disebabkan matahari dan juga al-milih. Milih tu garam lah. Kalau dia tengok dalam riwayat Al-Bukhari sendiri, dia sebut secara muallak. Al-Imam Al-Bukhari sebut secara muallak, mauqufan bi siratil jazmi, mauquf dengan sirah jazam. Maksud sirah jazam, maksudnya sahih lah, insyaAllah lah. Sebab disebut dalam satu tempat ni muallakan, tak ada sanad. Tapi bila disebut secara jazam, maksudnya pasti, maksudnya telah sambung sanadnya di tempat yang lain. Min qawli Abi Darda radhiyallahu anhu wa dhalika fi kitab Az-Zaba'ih wa Said, dalam kitab Az-Zaba'ih dan Said, kitab sembelihan dan Said, buruan. Fi sahihi, dan sahihnya, babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, uhilla lakum saydul bahar, dihalalkan bagi kamu buruan laut. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala Abu Darda, kata Bukhari, kata Abu Darda. Itu mauquf tadi, muallak tadi tu. Fi al-muri zabahal khamar an-ninan wa syamsu. Zahabal khamar, arak itu telah disembelih oleh ninan. Ninan jamak nun, ikan. An-ninan wa syamsu, dan matahari. Wal muri adam ma'ruf kama qala an-Nawawi, au idam, satu makanan kuah yang terkenal pada zaman itu. Yasda' min samak, dibuat daripada ikan dan garam. Wal milih al asma' wal lughat wal wa khamr, dan ditambah arak. Tatahawwalu anil iskar, yang berubah daripada mabuk, bi maf'uli syamsi wal milih, dah berubah, dah tak mabuk disebabkan matahari dan milih tadi tu. Garam. An-ninan jama' nun, ikan lah. Wahia samakah, wahadhi sifatun murri yu'mal bi syam, dekat syam. Tu'khadul khamar, diambil arak. Tu'khadul khamar, fayaja'alu fiha al-milih wa samak, dicampur dengan garam dan ikan tadi. Wa tuda' fi syamsi, dan dijemur pada matahari panas. Wa tuda' fi syams, fatataghayyar al-khamar ila ta'mil murri, maka telah pun berubah al-khamar tadi tu, arak tadi tu, kepada bentuk yang masam. Dia jadi, dia berubah macam cuka jugalah, dia berubah kepada bentuk yang lain, masam. Fatastahilu an hayatiha kama tastahilu ila al-khaliyah, maka dia berubah, istihalah tadi tu, maka dia berubah dia bentuk arak tadi tu kepada bentuk hak yang tidak arak lagi lah, maksudnya halal. Fal mazbuh ila ta'mil murri fastasal, yaqul kama anna al-mayta haram, dan kama anna al-maytatil haram, seumpama bangkai itu haram tetapi wal mazbuha halal, yang disembelih itu halal. Fakadhalika hadhihi al-ashya', dan begitulah benda ini, zabahatil khamar fahallat, maka telah pun disembelih arak tu, maka halal. Fahallat, dan ditukar, maksudnya arak tadi, proses tadi tu telah bertukar menjadi murri, telah bertukar menjadi cuka ataupun selain daripadanya. Kemudian mereka pun makanlah makanan tersebut. Dicampur arak ni. Arak kemudian ditukar kepada bentuk yang lain. Kalau hadis yang kita bacakan ni tadi,
anil kham tuttakhaz, arak dijadikan cuka. Tak boleh lah. Tapi dalam riwayat had ni seolah-olahnya boleh. Sebagai ulama sebut, yang dimaksudkan arak situ yang dah dibuat jadi cuka lah. Sebahagian yang kata begitu, wallahu a'lam. So itu antara disebutkan dalam bab istihalah wal istihlab ni tadi. Maka makanan yang disebutkan tadi tu, itulah konsepnya. Maka kalau dia berubah dan hilanglah bentuk najisnya kepada bentuk yang tidak najis dan tidak ada lagi sifat kenajisan itu, maka berubahlah bentuk itu daripada najis menjadi hukumnya halal, tahir. Walaupun kita sebut tadi Syafi'iyah dan juga Hanabilah banyak yang menyatakan tak boleh juga, tapi Hanafiyah dan Malikiyah sebagai masyhur menyatakan boleh. Bahkan ulama-ulama zaman moden pada zaman sekarang ni semuanya lebih banyak cenderung kepada menyatakan boleh. Kepada menyatakan boleh dalam bentuk istihalah tadi tu. Dalam ubat-ubatan pun bentuknya begitu juga. Maka ubat-ubatan kalau kita di Malaysia ni memang tak ada ubat yang dapat sertifikat halal. Memang tak ada ubat yang dapat sertifikat halal. Kerana isu ni lah. Kerana isu-isu ni. Walaupun majoriti banyaknya ubat itu tak ada lah usul babi. Tinggal lagi ada certain-certain ubat macam kita dah sebut dah sebelum ni. Heparin contohnya, Klexin, ubat cair darah. So Klexin, orang yang mengandung, orang yang beranak, caesarean kan, C-section pada zaman sekarang semua disuruh inject. Lepas dah beranak caesar, semua disuruh inject Klexin. Dulu mana ada. Tapi sekarang ni semua kena cucuk sendiri pula tu. Cucuk kat rumah sendiri. Kalau tak reti, pergi klinik kesihatan. Cucuk. Cucuk sendiri. Dan macam kita sebut dah kelas yang lalu kan, kotak tu sendiri dia tukar. Dan sebut dah daripada babi. Ha, doktor yang bagi tu pun beritahu, minta maaf lah puan, ubat ni ha, tu daripada babi tu ya. Kemudian dulu orang nak pergi haji disuntik dengan injection yang ada juga unsur babi lah kan. Maka dia ambil daripada babi dan sebagainya. Heparin digunakan dalam macam kita sebut dalam mesin heart lung mesin. Orang yang IGN semua yang mana buat bypass, semua masuk babi lah dalam badan dia. Mudah tak datang lepas ni. Ubat cair darah yang dimasukkan dalam mesin heart lung mesin tu bila orang tu operation jantungnya dimatikan, lepas jantungnya dimatikan kemudian ditransfer ke mesin. So jantung dia adalah mesin. So dalam mesin tu bila darah keluar dari badan kita, sudah pasti dia akan beku. Tapi nak mengelakkan beku tu, dia akan masuk heparin tu, dia akan masuk ubat cair darah tu, supaya dia pusing tu tak menyebabkan beku. Ada unsur itu juga. Kanak-kanak yang pakai injap, yang ada operation injap, biasanya budak-budak pada kebiasaannya injap yang paling sesuai adalah daripada babi. Yang biasa orang besar lembu. Ha? Stand tak isu. Stand dia besi ya. Hak ni injap. Injap yang diambil daripada lembu dan satu lagi babi. Orang besar tak ada isu. Biasanya memang lembu memang sesuai. Tapi budak ni ada isu. Kerana lembu tak berapa nak sesuai. Kerana lembu punya saiz, agaknya saiz dan sebagainya. Kemudian bila dia operate, lepas waktu operate tu baru dia tahulah mana sesuai, lembu ke babi. Dulu doktor pun tak bagi tahu. Bila dah Allah mak kan, babi yang bubuh. Dah bubuh semua, tanya mak bapak lah, takkan tengah operation nak stop sat, kita tunggu tiap tadi bapak dia. Boleh tak bubuh babi? Jenuh nak tepuh ustaz pulak. So dia gunakan injak babi. Setelah biasanya setelah 5 tahun dia akan operate balik. Kalau kena operate lah. Ada orang tak operate juga. Ada orang melangkau 10 tahun tak kena operate dah. Tapi pada kebiasaannya mungkin dalam 5 tahun dan 6 tahun yang ke depan dia akan kena operate sekali lagi untuk tukar injap lain pula. Yang lembu lah. Sebab budaknya dah membesar. Benda tu tak besar-besar. Benda yang dia bubuh tu, hak tu lah saiznya. Tapi budak ni membesar.
bila budak dia membesar, terpaksa pula sekali lagi operation untuk tukar injap lagi sekali. Maka pada isu orang besar tak ada isu babi. Lembu tu sesuai, tapi budak isunya banyak. Pada itulah ubat-ubat yang seumpamanya dan sebagainya. Maka fatwa-fatwa para ulama yang sebahagiannya majoriti kata bahawasanya asalnya memang tak diambil dari babi lah. Asalnya memang dielakkan babi. Tapi dalam isu-isu darurat, maka hak ni tak ada ulama tak sepakat. Dalam isu-isu darurat, penjagaan nyawa, maka hak ni dibenarkan kerana darurat. Maka digunakanlah seperti injection orang nak pergi Mekah dan sebagainya, dulu ada babi dan sebagainya kan. Maka hak tu dah tak ada benda yang lain. So dinasihatkan kalau sekiranya ada benda yang lain, alternatif lain ataupun jenis ubat tahan ubat cair darah mungkin yang berikutnya dah tak ada ya unsur babi dan sebagainya, maka disuruh tukarnya itulah. Tapi kalaulah dalam keadaan tertentu ubat itulah juga yang bolehnya, yang sesuainya, maka tak ada cara lain, nak kena jugalah. Okey, itu satu part. Apa dia? Kadaprin. Itu saya tak tahu ada babi tak ada. Ni yang terkenal Klexin dengan Heparin. Lain tak ada kot. Dia ambil dengan kadar dia lah. Memang ubat tu jangan dipandai-pandai nak dicucuk lebih-lebih. Mati tu ya. Ubat tu kan ada racun tikus kan. Ampun dia pakai racun tikus tak tahu. Macam darah tu dah. Sebab tu ubat cair darah jangan main-main. Ikut sebagaimana yang doktor suruh. Sebab boleh mati lah. Boleh mati maksudnya bila cair darah, darah terlampau cair boleh pecah saluran darah. Hak tu susah. Kena beritahu doktor. Kita ambil ubat cair darah. Sekejap lagi tak berhenti darah tu padan ke. Okay, itu satu isu. Yang tadi tu, okay, darurat dan sebagainya. Yang kedua, kalau dipakai bentuk istihalah tadi tu, kalau dipakai bentuk yang tadi tu, semua yang diambil daripada haiwan-haiwan ni bukan diambil terus daripada babi tu cucuk. Kan? Dia tak ambil daripada babi zret. Kan? Maka diambil unsur babi tersebut, apa-apalah daripada babi tersebut, maka diproses, dibubuh bahan kimia dan sebagainya. Macam-macam lah prosesnya. Sehinggalah jadi ubat hak yang dipakai tu. Sehinggalah jadi ubat yang dipakai tu. Dan kalau diuji ubat tersebut, dah tak ada nama babi tu. Kan, benda tu memang dia ambil dari babi, tapi kalau dikaji di unsur, mungkin unsur-unsurnya dah tak ada unsur babi dah, boleh jadi. Itu namanya istihalah atau istihlak tadi tu. Walaupun sebagai ulama tawakuf. Sebagai ulama tawakuf dalam masalah istihlak. So tawakuf maksudnya tak ada keputusan. Wallahu a'lam. So itu isu istihalah dan juga istihlak. Ada apa nak tanya? Okey, berikutnya macam disebutkan tadi tu, sedaya upaya kita lah sepatutnya tak gunalah benda-benda yang ada haram ni. Lepas dah bahas harus, tak boleh, boleh, tak boleh sebagainya, yang berikutnya sebagai satu orang Muslim sepatutnya menjauhilah benda-benda ni semua. Kan, innamal khamru wal innamal khamra wal maisir wal ansa wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuhu, jauhilah dia, jauhilah dia. Yang duk sibuk nak masak guna arak ni kenapa? Datang kepada situ lah pula. Kan, maka dia sebut fajtanibuhu, apa-apa bentuk manfaat, apa-apa saja yang proses atau namanya mendekati kepada benda tersebut tak sepatutnya berlaku lah. Yang nak masak guna tu kenapa hang beli ke? Kan? Belilah bubuh kat rumah ke apa? Untuk apa? Untuk masak nak bagi sedap daging tu. Ustaz dah kata bila terbakar hilanglah arak tu. Kan dia pun pergi belilah wine tu. Orang datang rumah ni apa hal ada wine ni? Guna untuk masak je.
Bila terbakar-terbakar, hilang dah arak tu. Dah, kita tak suruh beli. Apabila dia haram, dan apabila dia diharamkan oleh sebagai menajiskannya, maka seperti yang telah kita lalu dalam bab-bab yang lepas, benda yang haram dan najis ni haram juga untuk manfaatkannya. Bila haram untuk manfaatkannya, haramlah untuk berjual beli dengannya. Haramlah untuk berjual beli dengannya. Maka tak timbul isu lah sepatutnya. Tinggal lagi isunya bila pergi restoran. Itulah isunya. Bila pergi restoran kat Malaysia, mungkinlah kan. Penuh sangat restoran, semua halal belaka dia kan. Halal Jakim, halal, halal, halal. Kalau kedai gerai Mak Ipah ke tepi jalan, kita ada lah guna wine kot kan. Hak tu tak ada dapat halal Jakim. Tak apa, hak tu memang tak pakai lah kot. Hak tu tak ada masalah. Hak ni pergi hotel. Pergi hotel yang kita pun tak tahulah hotel ni dapat Jakim punya halal ke tak kan. Dan kita pun tak disuruh lah bertanya. Pergi tanya-tanya-tanya ni hotel ni yang dapur dia macam mana, halal ke tak. So depa pun tak bagi tahu lah kot kan. Sebab tak banyak lah dapur yang dapat halal kot. Yang hotel-hotel ni lah. Sebab ada wine tadi tu. Bila ada wine dan sebagainya, kadang-kadang ada tokong tepi hotel tu, tokong 500 meter pun dah tak boleh. Halal tak dapat. Dia punya proses nak dapat halal tu bukan dia check pada sembelih tak sembelih aja. Dia check dari sudut kebersihan pun, macam HACCP jugalah, SCCP tu. HACCP tu kan. Dia check kebersihan, dia check lantai pecah ke tak pecah, lampu okey ke, ni malap pun tak boleh. So Jakim dia tambah satu lagi, kalau dekat dengan dapur tu ada tokong pula kat tepi luar tu, tak boleh juga. Walaupun tokong tu pekerja dia yang semayang, bukan bos dia, ataupun tokong tu sebelah tu punya. Tak boleh, halal tak boleh dapat. Ketat jugalah. Tapi macam mana? Dengar tu. Jakim antara yang terbaik. Dan kita juga setuju, siapa yang dapat halal Jakim tu, maksud telah dicek pelbagai sudut . Dia bukan saja halal disebabkan sembelih tak sembelih. Semua sekali, semua bahan-bahan yang mau dicek ni, nak buat apa? Gulai kari ya? Gulai kari. Bukan saja ayam tu aja. Kari ayam, rempah babah, rempah tak babah, rempah terbabah, semua dia cek. Kalau rempah tu terbabah, memang kena. Laluan tempat masuk, semua dia cek. Kebersihan, semua ni. 2-3 benda lah, banyak lah, susah juga nak dapat tau. Tiba-tiba dekat paket tu ada perempuan bogey pula. Paket hot dog. Ataupun contoh paket ikan masin. Tiba-tiba tahu ikan masin mana dah gambar dalam tu kan. Tak lulus. Ada perempuan bogey, perempuan pakai bikini ke pun tak lulus. Walaupun ini kertas je. Kertas iklan kat makanan tu je pun tak lulus untuk dapat halal Jakim. So memang ketat jugalah. So yang mana dapat halal Jakim tu, insyaAllah memang okey lah kan? Memang okey lah. Walaupun ada yang tipu jugalah kan. So bukan tu saja, setiap makanan dan setiap menu yang nak dipersembahkan itu juga, setiap menu tu, setiap bahan-bahan dalam menu tu, semua dicek penuh tebal ni nak minta Jakim yang halal. File tu, file untuk satu gulai contohlah kan. Jenuh. Dalam tu pula mesti ada ustaz ataupun pegawai halal, seorang ataupun dua orang dalam komiti. Mesti meeting dua kali pun ambil kira juga, meeting dua kali. Cek pekerja juga, dah dapat injection ke belum, pekerja ni ada subang ke, macam-macam lah dia cek. Kira bagus juga lah. Tu puji lah tu, satu bahagian. Tapi taklah yang tak dapat tu haram ya. Yang tak dapat tu sebab dia tak apply. Yang tak dapat dia tak apply, dan kalau dia apply dia tahu dia tak lulus. So, dia tak apply. Alhamdulillah AJN kita ada halal lah dapur kita.
Ada apa nak tanya? Apa? Ah, kesimpulan tadi, jauhkan benda-benda haram ni lah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. So kalau sepatutnya, elakkanlah benda-benda yang boleh membawa kepada syubhat. Tak payahlah ambil. Walaupun mungkin pada kita halal eh. Walaupun mungkin pada kita halal. Tapi itu namanya warak lah. Orang yang warak, maksud walaupun benda tu harus halal, tapi dia jaga-jaga dari sudut itulah. Dari sudut takut-takut syubhat. So benda-benda syubhat ni dielakkan. So kalau nak ditanya kepada kita, orang Islam yang nak guna wine tu, rasa tak ada apa keperluan lah. Tak sepatutnya, tak sepatutnya. Tinggal lagi isu yang kita bincangkan ni, kalau kita pergi luar negara, kalau pergi luar negara dan sebagainya, dan kita tahu bahawa cara masaknya tu gitu. So kalau kita nak ambil hukum yang tadi tu, atas dah tak ada kedai lain, maka okey lah. Wallahu a'lamu bissawab. Ada apa nak tanya sebelum kita tutup? Kalau arak, proses yang dikatakan tadi, di kalau hilang mabuknya, maka tak adalah araknya. Kalau babi macam mana? Babi masalahnya kita tak tahu elahnya apa. Elah babi haram tu tak tahu kenapa. Oleh kerana kita tak tahu kenapa babi itu haram dan sebagainya, maka memang pada asalnya haram lah. Tapi yang macam dibincangkan tadi tu, kerana ain najis tadi tu telah pun berubah kepada bentuk yang dah tak dinamakan dengan najis tu tadi, maka di situ perbincangannya. Bukan dia menghalalkan babi ya. Bukan menghalalkan babi. Menghalalkan benda yang babi tu yang dah tukar tak jadi babi. Bukan halalkan babi, halalkan babi yang dah bertukar menjadi keju tadi tu. Kalau babi tu dah tukar bentuk yang lain tu, itu dibahaskan tu. Bentuk yang baru ni najis ke tak? Bukan menghalalkan babi, tapi nak membincangkan benda baru yang telah diubah daripada bentuk asal yang haram tadi tu. Macam new water tu lah. Kalau air macam tu lah. So air dia punya najisnya ada bau, color dan rasa. Tapi kalau dah hilang semua benda tu, orang dah tak panggil najis dah. Bila orang tengok air ni, orang kata air lah. Maka air lah. Maka bolehlah dipakai untuk wuduk, mandi wajib. Kalau selamat untuk minum dan sebagainya. Selagi mana orang tak namakan dia air najis. Kan? So bila dah tukar daripada air najis kepada air yang dah tak najis, maka dia jadi suci lah. Disebabkan perubahan tersebut. Sikit lagi masalah yang campur arak tadi tu, antara yang menyebabkan ulama kata haram adalah bila dia masuk dalam ma'iat, bila arak tadi masuk dalam cecair. So bila masuk dalam cecair itu yang masalah ni tu. Tapi kalau macam hadis, kalau ditanya kepada Nabi tentang al-fa'ru, tikus yang jatuh dalam as-saman, tikus yang jatuh dalam lemak, dia jatuh dalam makanan, tikus boom jatuh. So bila jatuh dalam makanan tu, tengok bentuk lah makanan tu makan apa. So kalau dia kata jamidat, kalau bentuk jamadat atau bentuk makanan tu bentuk yang tak berair, maka kita alihkan tikus tersebut dan haulah dan kawasan sekitar saja lain makanlah. Yak tak yak tu bab kedua. So dia bila benda najis ataupun jatuh dalam makanan yang jamid, makanan yang bukan kuah eh, jamid, maksudnya agak-agak ketepuk jatuh agak-agak. Mati pula dia tu. Potonglah sikit kawasan tu. Kalau tak lalu terebanlah semua sekali. Tapi kalau tikus tu jatuh dalam kari tu elok. Entahlah. Sebahagian kata tikus dikiahkan kepada kucing. Tikus dekat dengan kuda kucing lah. Tak najis. Wallahulah. Bila khabar. Wallahu a'lamu bissawab. Nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.